Sabar maknanya adalah al-habsu, yaitu menahan, menahan hati kita untuk tidak menggerutu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menahan lisan kita untuk tidak mengucapkan perkataan-perkataan kasar, perkataan-perkataan yang tidak ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perbuatan kita pun juga demikian, ya. Oleh karena itu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-sabru Soda matil Kesabaran itu ketika pertama kali ditimpa musibah. Satu hari Rasulullah SAW Wasallam sedang mendapati seorang perempuan yang ditinggal oleh bayinya yang masih kecil ya. Kemudian dia menangis di kuburan. Kemudian datanglah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu itu ya. Ini nih perempuan ini bukan dalam rangka berziarah kubur ya karena pada waktu upacara penguburan kemudian apa dia masih di situ dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam gitu kan bertakwalah engkau pada Allah Subhanahu Wa Taala tapi perempuan ini atau wanita ini dia tidak mengetahui bahwa yang mengingatkan adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akhirnya apa dia kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah mengucapkan bertakwalah pada Allah ya dia suruh meninggalkan. Akhirnya Nabi pun meninggalkan perempuan tersebut. Ya, dia tidak mengetahui bahwa yang mengucapkan tersebut adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya diberitahu oleh sahabat yang lain bahwa yang datang kepadanya adalah Nabi. Kemudian dia meminta maaf. Akhirnya Nabi menasihati asobru inda sodamatil ula. Bahwasanya kesabaran itu ketika pertama kali seseorang ditimpa musibah. Betapa sulit sekali. Mungkin kita bisa bersabar setelah sekian waktu ya. Akan tetapi ketika musibah tersebut menimpa kita Belum tentu seorang muslim bisa bersabar Oleh karena itu para pendengar yang budiman Nabi SAW juga bersabda Laisa minna man wa juyub wa jadi bukanlah bagian dari kami bukanlah seorang mukmin yang sempurna keimanannya ketika ada anggota keluarganya yang meninggal dia memukul-mukul bibi ya, kemudian berteriak-teriak ya, histeris tentunya kemudian merobek-robek baju atau atau badan lainnya ya memukul-mukul lainnya ini merupakan syiar atau ciri-ciri orang yang yang tadi yang jahiliyah artinya apa dia tidak bersabar dengan musibah yang ditimpanya dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sangat menakjubkan sekali ketika seorang muslim bisa bersabar dalam hatinya, lisannya maupun perbuatannya, fakana khairan lahu. Maka hal tersebut merupakan satu kebaikan bagi dia.